Hai guys, balik lagi bersama RDV Indover. Kali ini kita akan mereview ini paket pembelian kios. Oke, ada komputer, ada printer, ada komputer, printer, touchscreen. Cuman ini berhubung dia mintanya hanya touchscreen dan printer, ini desain kita free. Jadi desain suka-suka kita kasih gratis. Background dasar putih, ini berbahannya besi kokoh, plat 2 mili, lumayan berat ini. Oke, kita review apa aja yang didapat. Ini kalau untuk lemarinya aja itu harganya 2 juta sekian, ada di bawah linknya. Udah free design. Ini untuk ukuran 17 inch, monitornya merek Forza. Oke, ini dia bagian belakangnya, samping, belakang. Di bagian belakang di sini udah dikasih kuncian, ini ada touchscreennya di bagian sini. Di bagian bawahnya ini ada bagian printer thermal 80 mm. Usahakan kalau membeli lemari di kita, usahakan printernya langsung sekilan dari kita, karena ibaratnya kan posisinya biar pas, karena ternyata dikasih merek lain, kalian harus menyetel lagi agak mungkin kadang takutnya kesulitan. Kalau sama kita langsung disettingin semua langsung siap. Ini di sini ada push on, biasanya buat komputer. Komputernya bisa pakai dari mini PC atau mau rakitan, dual core, core i3 atau mau apapun, paketannya kita bisa menyesuaikan push on-nya. Nah, di sini bagian bawah ini ada buat lemari penyimpanan komputer. Di sini ada kipas blower buat pendingin. Udah ada colokan buat listriknya, 5 port. Ini nanti biasanya mainboard komputernya taruh di sini. Ini berhubung nggak ada komputernya, jadi mereka membelikan komputer sendiri. Sini ini biasa dudukan hard disk, di sini power supply. Di sini udah disediain juga kabel HDMI. Kabel HDMI ini outnya sampai ke sini. Jadi nanti kalau nyolokin kabel HDMI ke TV, tinggal dari bawah sini. Tinggal masukin dari sini aja. Jadi rapih, nggak perlu buka-buka lemari. Nah, ini buat kabel powernya kita udah include juga kabel powernya. Ini semuanya ada kuncinya semua ya, guys. Nah, di sini ini kabel USB printer, USB komputer, touchscreen, di sini semua ada VGA-nya. Bisa juga pesen yang ada apa barcode scanner, karena kadang-kadang rumah sakit itu membutuhkan scanner buat nyeken kartu BPJS kayak gitu, bisa. Atau mau pesen lemarinya custom sesuai dengan kebutuhan, semuanya kita bisa, kita lengkap semua. Nah, jadi ditutup kayak gini, dikunci, rapi semua, tinggal colokin kabel HDMI ke TV, udah siap gunakan. Kalau mau pesen software juga bisa sama kita. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Cukup singkat, semoga bermanfaat. Silakan hubungi kontak kami, ada di deskripsi bawah. Bisa konsultasikan dengan kita gratis, oke? Okay? Thank you.